Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan Datuk Papa dan Channel ya. Kali ini saya akan berbagi tentang perawatan burung perkutut ya guys ya. Tadi malam ada pertanyaan dari Om Guston Official ya, Official. Ya, dia punya YouTube juga namanya Guston Official ya. Bisa kunjungin di tempatnya Om Guston tadi malam. Om, cara mengasihkan bawang putih itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Ini saya akan mengikuti requestan dari Om Guston Official ya. Nama YouTube-nya di situ. Nanti bisa dicari dan dikunjungin ya buat teman-teman ya. Ini saya akan mempraktekkan langsung dan saya udah siapkan yaitu apa, nanti simak, jangan di skip-skip ya guys ya, biar gak fokus salah paham, biar tahu cara-cara perawatan tentang burung perkutut ya. Oke, cekidot. Nah, ini udah saya siapkan ya guys ya, udah saya siapkan untuk burung yang saya mau kasihkan, yang saya mau kasihkan contoh sama Om Guston ya, caranya seperti apa. Nah, ini ya, saya akan mengasih burung itu cara mengasih bawang putih ya guys. Ini bawang putih, ini bawang putih ya, bumbu dapur ya, bawang putih. Nanti kita potong-potong ya, kita potong-potong. Nah, saya udah langsung potong, udah pakai siapkan pisau ya, siapkan pisau untuk memotong kecil-kecil, jangan terlalu besar guys ya, nanti bisa tersendat akhirnya perkututnya itu satu stres, kedua bisa macet di tenggorokan ya guys ya. Oke, simak cara-caranya ya guys ya. Nah, ini guys ya, udah saya siapkan, udah saya pegang. Ini saya akan udah tak taruh ya, ini udah saya potong-potong kecil-kecil ya, udah saya potong-potong kecil-kecil seperti ini, sebesar kacang hijau ya guys ya, jangan terlalu besar. Nah, ini kecil ya, ini kecil banget. Buat Om Guston nanti bisa dipraktekkan ya, karena cuaca di rumah beliau itu kurang bagus, jadi biar perkututnya itu selalu hangat ya. Perkutut itu karena bersifat itu menyukai hawa yang panas ya. Biar di sana cuacanya dingin, tapi kalau dikasih apa bawang putih itu nanti burungnya selalu hangat ya. Nah, ikutin cara-cara perawatan burung perkutut ini yang sering saya lakukan ya, ya yang saya sering praktekkan untuk teman-teman. Ini burungnya kita saya pegang. Nah, seperti itu. Ini kita posisinya digapit, digapit ya kepalanya. Nah, ini dua jari ini buat gapit kepala, kakinya posisinya seperti ini ya guys ya. Nah, ini tapi seperti ini ya Om Guston ya, ini seperti ini. Ini oke, kita akan langsung praktekkan dulu. Nah, seperti ini, buka mulutnya dulu guys. Ini kita langsung masukkan seperti ini, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru guys. Nah, kalau udah diurut-urut guys. Nah, seperti jangan terlalu banyak. Nah, kalau udah turun seperti ini bisa dikasihkan tiga saja ya. Ini yang kedua, ini kecil, kita langsung masukkan dalam mulutnya. Nah, biar dia ditenggorokan, dia turun. Nah, kalau nggak bisa turun, kita diturunin seperti ini. Nah, seperti itu.
nanti bisa. Nah ini print. Ini guys. Nah, udah selesai ya guys ya. Ini perkutut saya ya yang sudah saya praktikkan untuk Om Guston, caranya seperti itu. Dari segi apa namanya? Bumbu dapur itu ada jahe, ada kencur, ada lain-lain ya, bisa dipraktekkan secara satu minggu sekali dilakukan enggak apa-apa. Satu minggu buat bawang putih, satu minggu buat kencur, satu minggu buat jahe, itu enggak apa-apa ya. Karena faktor cuaca ya. Kalau udah burungnya udah stabil, kita hentikan, dikasihkan satu bulan satu kali ya, satu kali itu dilakukan. Oke, ya kita masukkan lagi, guys. Nah, seperti ini, guys. Kita harus membiasakan burung itu selalu dekat sama kita. Kalau udah terbiasa, ya seperti ini. Kalau belum biasa, ya biasa, kelabakan dulu. Tapi ya tidak masalah. Tapi kelabakan, tapi cowok banyak manggung nanti. Tak kapan. Saya hanya penikmat proses untuk belajar dan belajar. Oke, terima kasih buat Om Guston Official. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya dukungannya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.